Anda bersama saya dalam edisi khas Majalah 3 Operasi Fajar dan kini saya bersama dengan 21 orang kaki tangan MISC Berhad yang sedang menjalani latihan Force Integration Training atau FIT. Latihan ini perlu dijalani oleh kaki tangan MISC untuk menyertai Operasi Fajar. Objektifnya adalah untuk mewujudkan semangat kerjasama di antara kaki tangan MISC dan Angkatan Tentera Malaysia. Selepas tamat latihan, kaki tangan MISC akan diserap ke dalam pasukan simpanan sukarela Tentera Laut Diraja Malaysia. Ops Fajar telah dilancarkan Tentera Laut Diraja Malaysia berikutan insiden rampasan kapal Bunga Melati 2 dan Bunga Melati 5 pada Ogos 2008. Misi Ops Fajar adalah untuk mengiringi, menyelamat dan melindungi kapal-kapal berkepentingan negara yang melalui Teluk Eden. Setakat ini, 8 Ops Fajar telah pun dilancarkan dan tiada sebarang kapal MISC atau kapal berkepentingan negara di Tawalanun. Ops Fajar jelas membuktikan konsep pertahanan secara menyeluruh memberi manfaat kepada negara. Kita bersama wartawan Abdullah Siddiq Majin yang menyertai misi Ops Fajar ke-9 bersama kapal Bunga Mas 5. Kita saksikan. Tanpa kami sedari pada hari pertama pelayaran kami menyusuri Teluk Eden ini, 3 buah kapal telah diserang lanun, 2 kapal ditawan dan sebuah berjaya melepasi kumpulan lanun yang ganas. Kapal ini semakin menghampiri kawasan yang berbahaya dan berisiko tinggi terhadap serangan lanun. Dan pada kejadian baru-baru ini, iaitu 28 hari bulan, sebuah kapal telah ditawan di kawasan ini. Dan ini ada mesej yang dihantar oleh International Maritime Bureau of Piracy, amaran kepada kapal-kapal yang melalui kawasan ini. Jadi tuan boleh ceritakan sikit tentang kejadian tersebut. Kapal yang bernama MV Duro telah ditawan semalam pada jam 1.40 waktu Malaysia. Ancaman lanun ya di di Gulf of Aden ni dia bertambah serius lebih kurang pertengahan tahun 2008. Lanun-lanun ni dia pada mulanya daripada Somalia. Di pertengahan 2008 ancaman ni daripada perairan Somalia mula berkembang kepada Gulf of Aden dan dia menjadi very serious. Kapal Bunga Mas 5, sebuah kapal auxiliary yang mampu beroperasi dengan kelajuan lebih 17 knot. Kerjasama MISC dengan TLDM ternyata suatu perkongsian pintar. TLDM telah mencadangkan kepada pihak MISC untuk kita melaksanakan perkongsian strategik di mana kita akan mengoperasikan di atas sebuah kapal yang boleh beroperasi untuk satu tempoh yang lama. Kedua, mengenai satu tempat tinggal yang selesa. Ketiga, yang mengenai platform untuk melancarkan helikopter dan boat-boat. Dan yang paling-paling penting adalah mengenai bekalan minyak yang tinggi supaya dapat beroperasi satu untuk satu tempoh yang lama. Kita bersetuju dengan penugasan ataupun pengoperasian sebuah kapal dagang dan ditukar milik kepada Tentera Laut Diraja Malaysia dan dinamakan sebagai kapal auxiliary TLDM. Dan kapal pertama yang dipilih ialah kapal Bunga Mas 5. Sebagai kapal pengiring, ia turut dilengkapi dengan hangar bagi menempatkan helikopter Super Link atau Fennec dan juga bot tempur milik TLDM untuk melaksanakan operasi defensif maupun ofensif jika diperlukan.
Tanda Kehormat Raja Lingam Naik Presiden Perkhidmatan Pengurusan Kapal MISC melihat kerjasama antara MISC dan TLBM sebagai suatu langkah inovasi yang berjaya. Kerjasama MISC dengan Tentera Laut Diraja Malaysia telah bermula sejak tahun 1960 lagi, di mana tiap-tiap tahunnya kita mengadakan operasi exercise anti anti-lanun Ops Naval Mars, kodnam Ops Naval Mars. Dan tiap-tiap tahun kita adakan operasi ini bersama-sama dengan Tentera Laut Diraja Malaysia, Jawatan Laut Malaysia, pasukan elit PASCAL dan lain-lain agensi kerajaan di perairan perairan Malaysia. Tiap-tiap tahun kita buat dengan jenis kapal yang lain, kapal LNG, kapal kimikal, kapal petroleum, kapal kontena. Jadi ini mengeratkan lagi kerjasama di antara MISC dengan agensi-agensi kerajaan yang lain, AMIA dan juga Tentera Laut Diraja Malaysia khususnya. Hampir setiap hari ada sahaja kapal yang ditawan lanun di perairan Teluk Eden. Kapal-kapal dagang sebenarnya mengikut peraturan antarabangsa ada restriction untuk bawa senjata api. So firearms are not allowed unless the government agrees to it. As a shipping company, apa kita buat sekarang ialah kita buat apa kita kata no-go area in certain area. Jadi kita, instead of going straight, katakan kapal kita daripada South of Sri Lanka nak ke Gulf of Aden, apa kita buat, kita don't make a beeline. Coast of India kita naik atas, coast of Pakistan, coast of Iran, lepas tu kita turun, so that kita our wages are persisiran pantai. Atas kapal kita ada industri, kita ada apa kita panggil best practices that we must adopt. Kita bekalkan kapal-kapal kita dengan barbed wires. Jadi persekitaran kapal tu kita ada barbed wire. Jadi kalau dia nak panjat, si lanun ni nak panjat, susah sikit bagi dia. Lepas tu kita supply apa kita kata daripada kapal tu hot water, air panas, sekitar kapal tu. Jadi bila dia melalui perairan tu, air panas akan dikeluarkan daripada kapal. Jadi dia naik air panas kan, dia rasa susah sikit. Ada juga kapal-kapal yang mengambil services of armed security guard. Majority of shipping companies in the world, that's all what they're doing, and there is a risk going into that area. We wanted to do it a bit differently because we are very very concerned about the safety and security of our sea staff. We do not want to compromise the safety and security of our sea staff. Ops Fajar bermula sejak 28 Ogos 2008 apabila dua kapal milik negara iaitu MT Bunga Melati 2 dan Bunga Melati 5 ditawan oleh lanun. Serta sungguhan tersebut, kerajaan telah mengarahkan supaya TLDM meneruskan operasi bagi melindungi kapal-kapal milik negara dalam perairan melalui perairan Teluk Eden. Setiap kapal yang melintasi Teluk Eden, termasuklah kapal LNG ini yang membawa kargo bernilai jutaan ringgit, berhadapan risiko diserang lanun, terutama apabila menghampiri perairan Somalia. Dua buah kapal dagang milik MISC yang ditawan lanun telah mengakibatkan kerugian yang besar. Setelah 4 bulan bertugas mengirimi kapal dagang MISC, tiba masanya sebagian kru kembali ke tanah air. Mereka akan diganti pula dengan kru yang baru tiba bagi mengambil alih tugas. Setelah 4 bulan berada di atas kapal kami menjalankan tugas mengiring kapal dagang MISC, akhirnya kedua-dua kru yang bertemu di atas kapal ini
bertemu untuk majelis perpisahan ataupun majelis penyerahan tugas. Kru Empada selama 4 bulan akan pulang ke tanah air dan disambung oleh kru yang baru saja tiba. Dan kami juga akan mengikuti misi mengiringi ini ke kawasan yang berbahaya, yaitu kawasan yang menjadi kerap serangan lanun di Somalia. Tugas yang cukup mencabar yang disandang Kapten Kapal, Komander Nazri, bakal disambung pula oleh Komander Khuaraj. Dengan penglibatan berterusan kapal-kapal tersebut, kita merasakan bahawa keadaan mengalami beberapa kekangan. Satu kekangan aset untuk melaksanakan operasi tersebut secara berterusan. Kedua, peruntukan rata-rata setiap penugasan kapal akan melibatkan peruntukan kewangan yang tinggi di antara 3 hingga 5 juta ringgit sebuah kapal. You're talking asset, you're talking about the training of resources, reservists, kerjasama to operate kapal sebesar Bumi Mas 5 ni, ya, di antara reservists dengan full time service personnel has never been done in the history of Malaysia, in the history of the whole world, yeah, in terms of that. So it is a complex and unique situation. Selama 4 bulan kapal Bunga Mas 5 ini berada di lautan. Kini ia singgah di pelabuhan Sultan Qaboos di Muscat, Oman. Bukan kecil tugas yang mereka galas. Mungkin berhadapan dengan maut, itulah cabaran yang perlu mereka lalui. Bagi kami, mereka lah wira. Kesemua mereka selamat pulang setelah berjaya mengebaskan kapal Bunga Laurel yang ditawan lanun. Setelah menggadaikan nyawa bertarung dan merampas kembali kapal dari lanun, pastilah ia satu kebanggaan dan kegembiraan yang tidak terkira untuk pulang ke pangkuan keluarga. Semboyan angkatan laut kita di samudra layar, menjaga pantai ibu pertiwi dari angkara muka, dari barat sampai ke timur, itulah pantai Malaysia. Biasaan menjaga di tengah samudra raya, perwira dan satria angkatan laut diraja. Perkongsian strategik di antara TLBM dan MISC telah menghasilkan kapal auxiliary TLBM Bunga Mas 5. Ia merupakan satu projek inovasi TLBM yang dapat menjimatkan wang kerajaan di samping dapat memberi keselesaan kepada kru sepanjang operasi. Ia satu kejayaan yang membanggakan apabila ia dapat merampas semula kapal Bunga Laurel yang ditawan lanun Somalia pada Januari lalu. Sekaligus, ia dapat melonjakkan lagi imej TLBM sebagai angkatan tentera yang cukup disegani. Bersama saya meninjau persediaan kru MISC yang disebut masuk sebagai pasukan simpanan sukarela PSS TLBM di Pangkalan Tentera Laut Jaja Malaysia, Lumut Perak.